pernikahannya kapan sih? Pernikahannya tanggal 26, insyaallah tanggal 26 ini. Dan minggu lagi. Dan ini acara apa? Ini namanya sekarang Henna Night namanya. Mm-hmm. Acara khusus wanita, sebelumnya cuma saya datang sebagai cameo aja. Jadi kita datang sementara, ada pria, tadi mau kita keluarkan, sekarang diterusin oleh khusus wanita. Ini salah satu rangkaian dari proses macam apa sih? Kalau di Jawa itu seperti midodareni, midodareni. Jadi khusus kayak adat lah ya. Iya, ada. Cuma adat seperti itu. Kalau ini namanya sangit, sangit. Kalau ini tradisi apa sih namanya? Ini India. India. Bollywood. Bollywood. Jadi saya sempat ngeliat menari tadi. Iya. Kita ada latihannya udah selama kurang lebih 1 bulan. Itu kita ada koreografernya dan jadi ya, tapi masih agak lupa juga tadi. Jadi ya udah. The show must go on. Gimana persiapan pernikahan? Apa sudah matang atau didoakan semua berjalan dengan lancar? Amin. Diberi kesehatan juga saya, keluarga dan tamu-tamu sekalian. Ya, dekat pasti ada loh. Pernikahan kalau boleh tahu kapan? Tanggal 26 maksudnya di mana? Di Dharma Wangsa, Tribrata. Oh, itu gedung baru luas banget ya. Luas ya. Kalau boleh tahu sedikit dong cerita tentang latar belakang Tania, kapan, apa memang udah kenal lama? Saya kebetulan sama Tania itu sama keluarga kita kan sudah saling kenal. Lalu kemudian setelah berapa lama dia, setelah pacaran dia, kita mulai menjalin hubungan lagi. Dan akhirnya alhamdulillah jadi. Berarti sebelumnya udah sebelum pernah keluarga, mana keluarga kita juga kan dekat. Oh, okay. Istilahnya ya. Berarti kalau bahasa Indonesia CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali. CLBK, kayak dulu cinta gue cuma karena kenal keluarga aja. Oh, langsung. Oh, cakep nih cewek ini. Oh, tapi ya, akhirnya udah. Berarti ini impian yang tercapai. Iya gitu. Iyalah, boleh dibilang tapi gak nyangin ini. Ini pun jodoh. Jodoh ya. Gak tau ya. Wanita yang baik, wanita yang baik. Gimana? Maksudnya ini. Maaf pertanyaannya, Tania sudah memiliki anak kan? Dan bagaimana Alwi sendiri sebagai seorang pria? Tidak masalah, saya sudah bersama anak-anak. Biasanya suka, menurut saya secocok sama dia. Dan dia juga baik-baik, dia juga baik-baik, dia cantik ya. Alhamdulillah, dan anaknya ada masalah sih. Udah berapa lama deketnya? Deketnya secara pribadi? Setahun setengah. Nah, tapi tau lah ya, karena udah deket sama sama. Apa pribadi yang disukai dari Tania? Baik, cantik, sabar, itu paling penting sabar bisa. Oh, ya? Modal utama ya. Untuk sabar. Wanita kalau sabar pasti menang. Oke, Alwi sedikit bocoran dong. Nanti pernikahannya itu konsepnya seperti apa? Saya pernikahan pakai adat Sunda kali ya. Tapi enggak, saya enggak biayanya pakai kebaya Sunda, saya pakai baju Arab. Baju gamis putih itu. Oh iya. Kenapa alasannya ada Sundanya gitu? Ada. Enggak ada Sunda Betawi, saya dulu Betawi. Tapi emang tema pernikahan Nusantara kan? Oh, Nusantara. Jadi semoga kita pakai nanti meski itu Gorontalo juga. Dan terakhir itu internasionalnya juga. Oh, alasannya kenapa nih mau pakai adat ya, apa pengen unik aja. Oh, pengen unik. Gitu ya, Mas. Dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh? Apanya nih? Nikahnya. Nikah pagi. Pagi. Pagi sampai jam apa sampai Jumat hari Jumat tanggal 2. Oh, resepsinya tanggal 3 ya, Prof. Iya, insyaallah. Didoakan ya, Mas. Amin. Terima kasih.